apa ya Neng juga kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Neng, kamu bisa gimana persiapannya Neng? Ya, persiapannya nanti akan kami dampingi dari Kepala Suku Lembaga Suara. Jam 10 nanti Neng akan diperiksa, dijadwalkan oleh pemeriksa. Saya yang menghadap pemeriksanya agar Neng Saskia untuk hari Rabu meluangkan waktu untuk proses berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Mas dari LSM, maaf, hanya sekedar minta maaf terus Anda mencabut laporan, apa itu tidak terlalu... Kok begitu gampang? Ini masalah nasionalisme Anda gimana sih? Sekali lagi saya bilang, kami juga mempunyai adat ketimuran. Ya, adat ketimuran yang harus kita junjung tinggi gitu. Jadi, kalau proses hukum kan bukan berarti ini berhenti. Ini sedang berjalan. Maaf, ini seperti Anda menjadi sensasional namanya nih. Tidak, tidak. Kalau memang orang bilang saya mencari panggung, kan ini yang saya laporkan orang panggung. Jadi mau nggak mau saya naik ke panggung. Iya, cuman ini kan masalah nasionalisme gitu. Tiba-tiba Anda muncul, Anda langsung cabut, gitu sudahnya gitu hanya karena sopir karena kesemulia. Gitu. Justru karena nasionalis saya melaporkan duluan. Minta maaf, Bu. Justru karena rasa nasionalis saya dan kejelian saya melaporkan duluan. Tapi tidak kami pengadilan yang menentukan gitu loh. Oh, itu sudah berjalan. Karena ini kan bukan delik aduan, ini hanya delik biasa. Gitu. Bang, LSM KPK sendiri sebenarnya tergerak di bidang apa sih sebenarnya? Kami mengawasi korupsi dan kebijakan publik. Nah, kenapa ini masalah artis Anda ini? Karena LSM KPK bagian daripada negara. Dan ini nasional ya. Saya wajib sebagai anak-anak bangsa untuk menegur ini. Tapi cara teguran kami ya seperti ini.